のわかん。Jadi ini yang lokal Pak, yang lebih kena ke apa? Ke prestasi mahasiswa ya. Ya itu statistical. Udah gak ada kuliah. Ini kelas dia berjalan, bahkan dia bisa kontrol nih, dia nggak bisa UTS gitu ya. Oh sampai saat ini UAS nggak bisa, dia akan wajar karena emang pertemuan masih belum. Terus ini kan jadwal perkuliahan dia Pak. Kalau kita klik itu kita bisa tahu dia hadir. Oh anak ibu nggak masuk. Kehadirannya juga kalau dia sudah saat ini sedang kuliah, ini pasti biru warnanya Pak. Kalau saat ini sedang berjalan. Nah terus pengaruh ke ini setiap mata kuliah dia ini. Nah dari sini kita juga bisa lihat untuk nih histori konsultasinya Pak. Nah, misalnya orang tua konsultasi mengenai perkuliahan anaknya yang jarang masuk kuliah. Nah tapi pas kita lihat di sini, oh iya Bu, anak ibu di mata kuliah ini memang dia jarang masuk. Tapi mata kuliah lain dia berat masuk. Nah karena ini menjadi pemikiran kita, ada apa? Apa ada ketidaksesuaian antara mahasiswa dan dosen? Lalu kita follow up, dosen tertentu kita panggil, Pak anak ini jarang masuk juga Pak, tapi dia nilai masuk. Nah, terkadang ada juga mahasiswa yang selama ini nggak punya kuliah, pada saat orang tuanya datang, ternyata terbukti di sini nggak pernah masuk. Nah terus terkait dengan nilai nih Pak. Ini kalau kita masukin mahasiswa, ini kita klik namanya, nah di sini kita bisa lihat prestasinya, nilainya, dasar nilai. Nah langsung, jadi satu itu. Nah yang lebih penting lagi dari sini Pak, ketika konsultasi ini diinput, maka otomatis ada email yang terkirim ke mahasiswa, ke saya kan beberapa kapolri terkait. Jabatan terkait.